Ganjar janji lanjutkan program Jokowi jika terpilih. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk bakal menjadi calon presiden untuk pemilihan Pilpres 2024 dari PDIP. Ia meminta dukungan kader PDIP dan publik. Ia pun berjanji bakal melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan bila ia terpilih jadi Presiden ke-8 RI. Tentu saja terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundament yang sudah dibangun mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu. Di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu, ucap Ganjar. Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menegaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menyatakan siap melanjutkan program-program pembangunan Jokowi. Apalagi, ia dan Jokowi adalah sesama kader PDIP Perjuangan dan selalu berkolaborasi di dalam pembangunan, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.